Halo Sarah Dix, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah spesial 5 tahun bersama saya Sarah Wijayanto. Saya Fadi Skandar. Saya Rizmi Lardana. Dan saya Anna Cikey. Dan ada Pak Demian dan semuanya ada di sini, ada tim semuanya tuh ganteng-ganteng dan cantik-cantik dan ada ini semua di sini ya. Wis. Oh, kan kalau ditanya sama siapa rame-rame tapi enggak kelihatan aja. Betul. Rombongan. Rombongan gitu. Ini malam ini spesial. Karena telurnya 2. Enggak dong. Telurnya 5. 2 tapi telur genderuwo. Astagfirullahaladzim, bener juga. Gede dong bun itu. Banget. Oh, ya. Jadi gue lagi ngebayangin martabak yang di depan situ. Iya. Emang telur 5 itu sespesial apa itu? Spesial, ini kita menuju 5 tahun. Oh iya. Dan kita merayakan 10 juta subscriber. Dan sesuai dengan janji kita, mengundang dari 1.500 Saradix kita pilih. Jadinya hanya 5 yang terpilih. 1.500 kemarin ya. 1.500 yang berarti 1.500. Masuk. Iya, tapi kan ini DMS daftar. Plus juga ya. Iya, jadi melalui DMS Plus itu di penyaringannya itu sulit banget ya. Pecah banget, tapi pakai itu ya, pakai ada sistem apa sih? Jadi emang diacak gitu. Iya, pakai apa? Round table. Iya, seperti itu. Apa sih namanya? Jadi diundi terpilih namanya siapa. Jadi dari 1.500 dipilih 10. Nah 10 itu, karena 10 kan masih kebanyakan, kita kan soalnya takut membahkan mayunginnya kan banyak orang, akhirnya dipilih lagi 5. Nah yang dari 10 turun ke 5, yang tidak beruntung kita kasih merchandise. Sebentar. Ini 5 karena ulang tahun ke-5. Nanti kalau misalnya besok ulang tahun ke-20, pengen juga ya 20 Saradix. Bisa lah. Bisa. Kan berarti Fadi udah ilmunya udah tinggi dong. Iya. Iya. Mau saya ikut-ikut Bunda? Ngompor mulu nih Bunda nih, ikut-ikut. Iya dah. Masa mau mainin begini? Enggak dong, enggak gitu Pak. Udah, orang kemarin aja udah bisa transfer energinya, Nyai. Nah, itu dia. Ke siapa? Jangan sendiri. Om Haus sama energi. Iya. Itu juga. Transfer uang juga bisa. Wah, gampang. Oke. Udah pokoknya kalau Fadi nggak usah didebat. Iya. Ya biarin aja emang begitu ya. Soalnya sukanya ngedebit. Diberikan ke wanita-wanita yang berhak ya. Iya. Niatnya kan ngebantu. Bener kan? Oke. Ya. Jadi kita akan melakukan penelusuran sedikit karena ini kan tempat kita sudah datengin. 1, 2. Enggak, sebenarnya lebih ke kenapa kesini karena berkesan. Berkesan ya. Soalnya tempat ini awal muasalnya kita niat bikin opening. Iya. Dari opening yang kedua ya. Opening yang serius pokoknya. Ketiga bang. Yang sinematik pertama. Iya dan ini. Ada gambar-gambar aku di. Berarti yang ketiga. Nah, lilin segala macam. Makanya nonton. Lu ngapain bang? Sepatu gua korban. Oh iya. Tahu nggak di mananya coba lantai berapa? Di lantai bawah yang tadi gue mau masuk salah, makanya gue tadi tanya dulu sama Sopen. Sopen, aman nggak lokasi? Sepatu gue mau jadi korban lagi soalnya. Aman bang? Oke, gue pakai sepatu yang ini jadinya. Kalau nggak gue sepatu yang satu lagi tadi yang gue korbanin. Kita jadi udah ini kelima ya? Kelima kali. Hah? 5. Pas dong. Iya, 5 kali. Wow. 5 kali. Iya, makanya ada alasannya semua. Oh, ini yang kelima kita kesini. Mantap. Oke, jadi. Kita lihat dulu karena kan memang kalau misalnya sudah lama kosong dan kita balik lagi biasanya ada energi yang berubah. Iya. Betul ya Bun ya? Berubah, nambah. Berubah, nambah ya benar. Iya. Iya, jadi kita lihat dulu sedikit sebelum nanti Saradix akan mulai dugding atau di sini merinding sendiri. Terus juga ini kan kita sebenarnya terakhir kali kayak gini 2 tahun yang lalu ya. Benar enggak sih? Kayak 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu dan sebenarnya alasannya kan Ip nggak pernah mau gara-gara Ip nggak mau Saradix kenapa-napa. Nah ini pertama kalinya lagi mau. Tergantung mood sebenarnya Nyai ya. Jadi kalian harus pintar menjaga mood Nyai. Jadi kalau Nyai mut-mutan orangnya ya. Oke. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lagi ini A bisa A tuh, kalau B B gitu. Makanya gua kasih tahu sama lu. Gak. Bikin kunci yang benar. Hah? Kok bikin kunci? Kunci. Bukan itu ya? Bukan dong, bukan itu. Oke, ya udah. Internal jokes banget. Iya, makanya kata gue. Ya tapi
ini emang sekali-sekalinya sih, karena aku selalu memikirkan keselamatan yang ada di sini gitu. Ini kan udah banyak tim dari Misteri Sarah, ada tim tambahan juga, itu nggak mungkin aku nggak jagain gitu. Oke, sekarang kita langsung aja turun ya, lihat lokasi. Duh, merinding sis. DMS kan? DMS ya. Iya. Nanti si enggak ada Sarah Dik ya? Ada dong. 5 orang. Udah otw. Udah sampai. Oh, udah. Udah. Oh, pantesan. Yuk, apa? Kenapa? Apa-apa? Di mana sih, gue nggak tahu. Ayo, silakan. Sini ya. Wah, ini banget ya. Gue masih belum punya memori, Nuk. Mual ya? Selainnya. Kok mual ya? Ya. Apak juga. Bekas. Wow. Itu apa? Ada lubang. Oh iya. Ini lubang. Lubangnya kecil. Iya. Dengar nggak sih? Apa kuping gue dong? Pengam. Apa mbak? Bunda dengar nggak? Gitu. Pengang kayak pengang. Apa sih? Kencang energi. Pasti ini ada portal sekarang, jadi lebih ke gelombang gitu. Portal sih? Jadi ke hidung nyesek, ke kuping pengang. Bunda, ini portal bukan sih, Bun? Ini kok kenceng sih? Gue pengen muntah. Iya. Iya, yang tadi kelihatan di apa, di kamera ada putih-putih gitu, kayak asap. Maksudnya kayak jalan putih. Ini emang iya nih, portal. Seul itu apa? Iya, mual. Mual, semua banget. Seel, ulu hati. Dari awal aku ketarik kesini kok, Bang Fat, aku langsung. Oke, bentar. Jadi waktu sebelumnya kita kesini, kita nggak nemuin ini sih? Belum lihat? Enggak. Kita belum pernah ke lantai ini. Kita belum pernah ke lantai ini. Nggak apa-apa, ngebelakangin. Hah? Ini kalau kelihatan dari mata batin tuh, Nyai, yang kayak tadi putih, kayak lorong. Ininya kayak ngebuka banget, memang kayak... gitu. Oke. Jadi kalau misalnya portal kebuka itu bisa jadi karena bermacam-macam juga, Nu, karena shifting aja secara alam. Ada pergesekan natural, ya. Ya, ada pergesekan energi, pergerakan bumi dan planet dan segala macam itu mempengaruhi juga. Akhirnya bisa terbuka sebuah portal di tempat Karena kalau misalnya dilihat dari dirasakan dari energi segala macam itu juga pengaruh dari sini kan ya. Tapi dari jenis portalnya ini kan ada kayak misalnya waktu itu aku ke lokasi itu gerbang iblis. Jadi maksudnya emang jahat gitu. Kalau ini enggak segala apapun jadinya. Apapun, iya, nyambur, tapi dari kelas kalangan yang tinggi-tinggi sedang-sedang sampai bawah. Ntar. Kita mau ke arah mana internetnya? Oke, kita langsung ke arah sana lihat ya, Bun ya. Bang Fat. Mual, iya langsung. Yuk, ya, let's go. Emang nyelak mual kayak hidung, ke kuping, pengang ya. Iya, banget. Lihat ini apa. Di sini nggak ada ya, CCTV? Portalnya di situ, Bang Fat. Iya. Bukan, aku nanya kamera CCTV. Oh. Kamera sih itu. Itu yang tadi yang ngobrol bukannya. Udah yang jawab bukannya. Bukan. Oh ini satu. Bukan. Nanti ada orang yang jagain di sini ya, Ip? Ya. Mulut terasa pahitnya sih. Iya, banget. Mulut pahit ya? Pahit. Iya. Bunda, ini bukannya? Gua mau bilang. Apaan sih ini? Ini yang gerombolan perempuan bukannya? Iya. Yang tadi gerombolan perempuan-perempuan kayak segerombol banyak banget itu nggak bisa nggak susah dihitungnya. Oke. Bunda, ini akan jadi lokasi juga nanti ya, Bun ya. Jadi mereka akan di sini masih oke ya. Oke, nanti, karena karena kalau di situ juga kita riskan. Iya, mesti di sini oke ya, masih oke. Di sini meskipun gerombolan perempuan kan iseng sama hawanya juga emang nggak enak, nggak nyaman. Campuran. Makanya gini rasanya.
pahit ke mulut. Jadi benar-benar gelombang energinya tapi besar, kenapa? Mempengaruhi indera kita. Indera kita, indera pengecap, indera pendengaran, berdengung kan kita, Nyai? Indera, ya, pengecap kita pahit, terasa pahit. Terus ke kepala juga. Iya. Dengung, mual, sampai sini pahit, pahit, pahit gitu. Iya. Lidah. Oke. Harusnya sih aman. Iya, ini perempuan-perempuan semua. Dulu denger suara perempuan apa humming gitu loh. Banyak loh. Aku cuma lagi mikirin nanti Saradis gimana. Ini kan gede banget. Maksudnya kayak ada kemungkinan dia nanti tiba-tiba lari atau apa gitu loh. Aku lagi lihat ya, si tempatnya. Ininya. Lagi lihat apa namanya? Ini doang sih paling yang harus diwaspadai ya, di bagian tangga. Ini toko lari sih aman lagi perempuan. Aman semua sih. Cuma tangga doang. Karena mempengaruhinya bukan hanya ke pikiran tapi ke fisik kita. Iya. Ke fisik, ya itu mual terus ke badan. Gak enak aja, gak nyaman aja kita kayak dibikin gak nyaman. Iya. Supaya kita pergi. Oke, okay. Ya. Artinya berarti ini kan dari sebelumnya aku banyak yang aku tidak rasakan bertambah ya berarti ya. Bertambah dan terbuka. Dan dengan adanya portal yang terbuka akhirnya ya perputaran energinya. Iya. Jadi memang sudah beberapa minggu portal semesta itu dari dimensi lain ke kita itu kan terbuka. Nah salah satunya tempat ini. Pengaruh. Makan, ya? Ya pengaruh. Sama kayak pengaruh ke badan-badan kita kan. Capek guys. Kita berdua gak ketemu tapi ya begitu deh. Iya, bareng jalan-jalan. Iya jalan-jalan bareng. Pas bangun bukannya seger malah. Iya biasanya. Lelah. Ya karena energi kita habis ya. Enggak apa-apa. Muntah gue semua enggak kuat. Ya udah muntah dulu aja dulu. Muntahin dulu deh. Hah? Iya, makan nih. Gue pengen muntah banget, Mbak. Tiba-tiba mendingan banget. Dimuntahin aja dulu. Iya, muntahin aja dulu. Soalnya kalau enggak kalau mual atur pernapasan. Iya, oke. Okay. Jadi atur. Bau dari Garut. Bang Fat. Dari Garut ini. Oh ya. Iya. Lumpuk ya? Jadi langsung bereaksi, iya bun. Ini jadi ada yang di Fadi, kemudian bereaksi, bentrok ya, Mbak? Akhirnya keluar. Tapi bagus jadinya. Bagus jadinya, iya. Kalau nggak keluar kan deg-deg-deg-deg. Iya. Dari kemarin habis syuting di Garut. Tadi baru beres. Oh tadi baru beres. Jadi jam 6 iya. Terus ada nanti kita ngomongnya off cam aja. Iya nanti aja ya. Oke. Aku pengen tahu dong si kameranya ada di mana lagi tadi naruhnya? Spot-spotnya ya, Mbak. Spot-spotnya? Ini. Ini apa namanya? Jaraknya sampai mana dia bisa jalan? Satu, dua, dalam. Oh, ini udah ketutup ya? Ketutup, Mbak. Oke, oke, good. Ini ketutup. Oke. Tutup, jadi aman. Oke. Oke. Soalnya dulu kan kayak kebuka gitu. Kalau nggak benar. Iya. Aman. Yang bawah buka. Nggak pakai baju dong deh. Bukan. Oh. Kalau yang bawah juga sama kayak gini. Jadi emang kita space-nya cuma lebih panjang aja. Oke. Tapi nggak kesana. Kita nggak main kali tembok. Oh iya. Yuk kita lihat bawah yuk. Sebentar yuk. Turun dari sini aja. Turun dari? Sini aja biar gampang. Iya. Oh. Ada. Ini ada tangga sini nih. Yuk. Yang itu nu dia sejajaran tangga yang panjang itu yang tinggi oh, iya. Soalnya dari atas serat ke bawah naik ke atas satu kayak kesedot-sedot gitu. Gitu kayak kesedot-sedot bukan kayak kesedot kayak perosotan maksudnya ini yang gede ya bun ah yang gede ya iya yang tinggi itu naik serot kayak perosotan dari atas kayak paralon gede ini juga ada ini ya di sini ada untul-untulan kayak tuyul tapi bukan kayak orang-orang kerdil ya kalau tua aku pikir tadi anak-anak ya kalau kita mah suka bilang kayak muka alien gitu nyai oh iya
kita selalu bilangnya kayak gitu kan, mukanya ini. Kalau misalnya dilihat sekelas tuh kayak anak kecil. Ya anak kecil, tapi kalau dilihat, iya. Yang kalau kita mah bilangnya kayak alien aja. Bentuknya soalnya bingung. Oke. Dua lantai ini, nah. Cuman kalau secara energi menurut Wisnu, lebih aktif yang mana, Nu? Di atas. Di atas. Jadi. Bunda? Di atas. Di atas ya? Di atas. Ini mild ya? Oke ya? Iya. Udah enakan maksudnya gitu menanya itu? Udah enakan. Baik kan gue? Di sini aman. Aman? Tapi mantap. Jangan salah loh, maksudnya di sini kayak enak tapi lama-lama berasa nggak ke dada kiri. Lama-lama jadi kayak ini ya? Iya kan? Tadi awal masuk biasa begitu kita bilang enak, deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg. Kayak deg-degan. Itu apa sih karena kita turun dan akhirnya mereka ketarik atau gimana sih? Atau gimana? Rasanya? Yang kayak tadi, kayak prosotan tadi, jadi mereka kan? Naik, turun ya. Tapi kalau di sini kan ngeblang aja sebenarnya ya. Kan daerah bisa kemana aja gitu. Tapi kalau yang tadi lebih kalo ngimpit. Di atas. Iya, di atas. Ngimpit nah, banget, enak. Ngimpit banget. Oke. Okay. Ya udah. Artinya kita langsung aja. Iya. Padem mana Padem? Kita langsung aja ya. Ini udah mentok nih. Apa panggil Sarah di sini mentok, Nu. Jadi udah mentok. Ditutup. Karena ke sana ada jauh, tapi lurus toilet. Oh, itu enggak kan? Udah aku pasangin juga. Oh, coba deh lihat dulu entar. Boleh, lihat yuk. Oh, ini masih bisa ke sana. Oh, ini ada nih, ada kamera juga. Oh, serem sih. Ini tuh yang dulu aku pernah ketemu sosok rembuan. Dan ini, yang ini aku tutup juga nih. Yeah. Nih. Oh iya. Ini wingit. Wungi, syuting wungi. Ya, sama ya, itu Mas Dipo, kita di sini ya dulu ya. Apa nak? Ya, di sini juga. Iya. Lihat nggak? Untuk syuting. Ini lebih nggak enak di gang sini. Umur misteri. Ini nggak enak ya? Lebih nggak enak. Iya. Ya, oke. Ini sih kalau aku ininya ada sosok perempuan. Perempuan. Kayak miskin tapi bukan, tapi mengeluarkan bau ya itu. Yang dulu kita encounter bukan sih, Mbak? Beda nih. Beda ya. Kok bisa jadi ini yang dilihat Wisnu karena ada kukunya gitu. Oh iya. Ada taringnya enggak sih, Bun? Itu taring semua nih. Taring semua panjang. Terus semuanya serba panjang, badan, tangan, apa forearm-nya segala macam panjang. Nah ini tadi ini Nu, yang Nu gambar lihat sama Buddha di sini nih. Daerahnya sini. Yang tadi ini, tunjuk. Yang ini. Ini di sini. Daerah ini ya. Yang tadi kata Bunda itu. Nah itu di sini. Ini enggak enak sih. Yang ada yang berbulu. Yang bulu di sini ya. Yang ada tanduknya. Tapi ini kayaknya lagi ke atas itu. Jadi plus gitu. Tapi memang sebenarnya tempatnya tuh di atas, tapi mereka bisa turun naik. Ini aku agak pusing yang bagian sini. Ini enak. Oke. Sedikit kalau misalnya kita mau masuk sedikit ke dia. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang kehitung kepalanya ya. 1, 2, 3. Di satu badan? Enggak. Lapisannya 1, 2, 3, 4, 5. Dia yang di paling belakang. Yang paling depan ini perempuan biasa. Tidak ada pakaiannya. Rambutnya kayak basah. Kayak gini, Nuk, minta tolong gini, Nuk. Sengaja. Enggak biar tahu kasih atau biar kasih atau enggak sengaja atau emang bener beneran. Enggak tahu sosok yang memang diambil. Ini dikuasai sama dia. Ada 5 layer ya? Iya, Bang. Masuk ini. Iya. Udah masuk. Depan ini yang depan. Duduk ke pintu lagi. Siapa? Tempat, oh dia mau ngasih tahu tempatnya ya. Dia mau ngasih lihat tempatnya. Betul ya? Iya, tempatnya di mana? Di sini ya? Di sini. Enggak, dari sini aja. Itu suaranya kayak gitu tadi. Iya, suaranya kayak gini. Suaranya kayak gini. Itu dia. Cica.
siapa? Ca! Hah? Nyari anak. Kok kamu mau... Cica! Kamu nyari anak kamu? Iya. Di mana anak kamu? Cica! Kenapa? Yang itu yang tarik. Kenapa? Anaknya kenapa? Diambil. Kok bisa diambil? Kenapa kok bisa diambil? Kenapa? Cica! Kok bisa diambil? Kenapa? Salah satu yang dikuasain bapak. Kok bisa diambil? Kamu gak salah apa-apa kan? Kok bisa diambil? Udah lama kamu di sini? Laman mana sama dia? Kamu berdua aja sama anak kamu. Anak kamu ada berapa? Dua. Anak kamu dua-duanya diambil? Apa salah kamu? Cuma yang besar. Hah? Cuma yang besar. Ya. Siapa nama anak kamu? Cica. 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 Cica sama Cica. Kamu gak berani ngelawan? Iya. Mau minta tolong ke Mbak ya? Iya. Tadi aku pisahin soalnya makan. Sejatinya Mbak. Bisa cerita. Gak apa-apa ya, nanti kita doa semuanya. Mudah-mudahan bisa bareng-bareng lagi ya sama anaknya ya. Tapi aku pengen tahu dong namanya siapa Mbaknya? Bilang jangan dikasih rasa, kasihan bundanya ini sakit. Sakit banget? Iya. Kayak kram. Iya. Kenapa dia? Kenapa yang ngeringkuk gitu pun? Oke. Jadi, bunda minum dulu. Ya, bunda. Banget ya kayak kram nusuk ke sini. Oke. Jadi tadi pada saat berkomunikasi sama bunda, pas masuk, tadi kan aku lihat ada 5 sosok dia yang aku berhasil pisahkan. Kebetulan mungkin nyambung sama bunda. 5 sosok? Iya, ada 5. Iya, ada 5 layer nah, gitu loh. Nah, si salah satu sosoknya adalah sosok Titi ini. Dia tidak menggunakan busana sama sekali. Kenapa rambutnya basah? Titi yang tadi. Iya, ada dua anak ya, Bun? Iya, ininya darah juga. Nah, kayak... ini dulu rawa, Nu. Kayak Mbak ngeliat kok air, terus ada kayak rumputnya tuh tinggi-tinggi gitu loh, Bang Fat. Nah, itu kayak mereka dibuang aja gitu. Mungkin dibunuh. Iya, dibunuh. Tapi nggak ada bekas gitu nyai, maksudnya apa, dilelepin atau gimana? Bisa jadi, soalnya, tapi aku lihat, sakit. Tapi ini emang berdarah. Oh, berdarah, tapi nggak... Gimana bagian ini? Ini loh, bagian ini. Kesini. Jadi dibuangnya begitu aja. Nah, aku juga curiganya dia dibuangnya itu dalam keadaan sekarat, jadi belum meninggal. Itu anaknya masih ada bayi semua? Umur berapa sih? Jadi kayak umur 1-3 tahun, satu sekitar 5-6 tahun. Cewek dua-duanya, balita. Ya. Mirip tapi rambut anak-anaknya kayak rambut anak-anak apa cepak gitu. Dan gak keurus gitu. Tadi di atas dengar suara persis itu. Yang kayak tadi. Gitu. Suaranya dia. Nah. Pas pada saat bunda lagi kayak... komunikasi. Gitu. Yang mendung apa? Nyari anak. Si anak-anaknya juga tidak menggunakan busana. Iya. Jadi rambutnya juga kayak diperontosin gitu nyai rambut anaknya kayak. Ini kayak disiksa dulu. Kayaknya. Soalnya dipelontos gitu. Dan dipelontosnya itu apa? Trombol. Acak-acakan. Bukan kayak dicukur bukan, gitu. Kayak ada yang pitak-pitak gitu. Itu benar-benar pitak-pitak pinggirnya. Ya sekitar umur segitulah karena bisa udah pada bisa jalan tapi yang satu kayak di keteknya yang sosok gede itu. Sosok gede ini sama dengan yang bertaring kan, Mon, maksudnya? Iya. Iya kan? Heeh.
Oke. Ini yang lima, kalau misalnya aku rasakan korelasinya itu beda-beda. Jadi mereka, si sosok ini memang kayak ngambil aja yang lost. Yang tersesat, energinya diambil, emang dimakan jadinya ya. Makanya dia tadi... Jadi nggak pandang bulu gitu ya? Makanya sampai betanduk yang itu saking udah kuat makan segala gitu, makan energi-energinya. Tadi kita sempat ngobrol ya, Nu ya. Kan yang bertanduk itu perempuan. Energi... Perempuan. Apanya? Oh, perempuan ini, Bun. Apanya? Iya, jadi perempuannya di atasnya itu masih ada lagi yang bertanduk itu. Oh, jadi nyambung. Terus. Oh, iya. Makanya nggak bisa apa-apa. Iya. Oke, jadi di area sini lebih... Lebih, apa namanya, lebih... Ya, lebih aktif. Bunda, udah minumnya? Udah, makasih. Oke, yuk kita langsung ke atas, terus kita undang Saradix-nya, terus kita suruh pulang. Belum. Dukding. Oh, Dukding, ya. Kalau misalnya nggak kuat, langsung digantikan? Sama Dika. Oleh Bang Fadi. Hah? Nah, ngeliat tadi udah muntah. Ngeliat muka aku ya? Itu ayam udah dua keluar, Pak Dem. Padahal makan tadi ayam cuma satu loh. Yuk, keluarnya dua ya. Keluarnya dua. Ayo guys, kita rapi. Tutup matanya. Tutup, bantuin. Nah, dadah-dadah sekarang kalian gantian. Dadah. Thank you ya, geng. Gantian ya. Bye-bye. Selamat malam semuanya. Malam. Udah kenal gue kan? Ya. Nah, oke, di sini gue Sofyan yang akan menyambut kalian untuk ketemu sama Nyai. Kalian ini dalam kondisi sehat? Sehat. Sehat semua ya? Sehat semua. Kalian ikut ini tahu konsekuensinya? Tahu. Apa? Oh iya benar. Nih, saya kasih satu penerangan. Silakan kalian kalau mau eksplor kira-kira cari di mana ada Nyai. Sekarang boleh, silakan kalau mau ke sana boleh. Thank you.
Selamat datang tumbal-tumbal baru. Bukan dong. Selamat kalian 5 dari 1500. Berapa? 1500 orang. Ya, kalian berlima yang terpilih. Selamat. Gimana perasaannya setelah dari 1500 cuman kalian doang yang terpilih 5 orang? Senang banget pastinya bisa mengikuti penelusuran bareng tim di Ari Mister. Bukan dong. Deg-degan enggak? Kayak mimpi sih. Kayak mimpi. Coba. Kayak nyai yang nyubit deh. Mbak kenapa Mbak pengen nangis? Hah? Enggak. Enggak. Apaan sih? Bukan dari tadi dia pengen panas. Kayak nolong mulu dia tadi. Kenapa? Panas gerah. Gerah panas. Ini mbaknya adik kakak? Enggak dong. Bukan. Namanya siapa aja dari sini? Iya. Oke, aku Marcel. Siapa? Marcel. Karis. Elan. Aku Clarissa. Maya. Siapa? Maya. Oke. Tadi kalian udah ngelewatin 2 lokasi ya? Betul ya? Ya. Jadi nanti akan dipilih acak juga lagi. Siapa yang akan duluan? Dukding. Aku udah gak tau. Kok kamu yes? Ya. Kenapa? Kok kamu yes? Jadi... Clarissa, kenapa kamu yes? Karena biar kita bisa seru-seruan bareng. Lah kok bareng? Seru-seruan. Kamu tahu Dukding gak? Iya. Kan Dukding sendiri, kok bareng? Ganti-ganti. Iya, betul. Iya. Sama-sama. Iya. Oke. Jadi, kalian akan ber-DMX. Emotnya mana? Di sini merinding sendiri. Atau Dukding. Ya. Apa yang pakai sis? Duh, merinding sis. Gitu. Jadi nanti pada saat di bawah kan udah tadi lihat ada kamera ya. Diceritakan aja kalau misalnya merasakan sesuatu, kalau misalnya enggak udah tahu ya enggak usah. Maksudnya ya biasa aja, tapi apapun yang dirasakan sambil dikasih tahu aja, kita akan mendengar dan akan monitoring dari sini. Ya. Dan kalau misalnya memang udah enggak kuat, ngeri enggak kuat. Kalau misalnya udah nggak kuat, Mbak akan ngomong bilang aja. Kalau aku sih akan tetap terusin. Iya. Kamu tahu kan, iya. Aku kan. Kalau misalnya nggak kuat, tapi kasih tahu gitu ya, mami, gitu ya, gitu. Oke, jadi nanti yang gantiin Bang Fat. Iya. Ayo Bang Fat. Ayo si Randy. Bukan Randy. Bukan deh. Kan. Mirip anjir. Elan. Saradik sih. Yoi. Oke, jadi nanti kita akan undi dari kalian siapa yang akan mulai duluan dan nanti juga akan diundi lagi apakah lantai yang ketiga atau lantai yang kedua. Iya. Gitu. Oke, silakan kalian ada undiannya enggak? Hompimpa atau gimana? Hompimpa aja kali ya. Enggak ada. Emang gak iya. Ada kertas ya? Enggak ada. Ya udah, Sofyan boleh di ini. Jadi di cangkang panjang. Oke. Ya udah silakan Bang Fat. Silakan. Hompimpa. Ayo. Ayo coba nih. Mendekat boleh kamera. Seru nih. Hompimpa. Dua. Oke. Okay. Yeay. Ini yang kedua. Ini boleh menentukan mau duluan apa terakhir. Hah? Bareng. Enggak. Ini enggak nentuin mau duluan apa terakhir. Apa terakhir? Aku terakhir. Terakhir. Oh, oke. Okay. Terakhir. Hompimpa layung gambreng. Nah. Oke. Okay. Berarti ketiga. Bisa ketiga. Oke, okay. Sweet. Siapa yang pertama di antara kalian? Jepang Indonesia. Betul gunting kertas atau gini aja. Itu apa? Indonesia. Ayo. Oke. Okay. Mantap. Berarti kamu yang pertama, kedua, ketiga kamu sweet. Berdua. Antara keempat dan kelima. Nah, oke. Okay. Berarti kamu? Oh, kamu duluan. Oke, bagus. Dia yang menang. Jadi, kamu tadi? Nah, urutannya gimana? Gue bingung. Urutannya gimana? Satu, dua, tiga, lima. Berarti yang pertama? Switch. Satu. Tukar. Posisinya switch. Biar Mbak nggak pusing. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Okay. Itu urutannya? Dua, tiga ya? Dua, tiga. Gitu? Iya. Oke? Iya. Nanti dua, tiga kan? Si nanti yang ngantar ke bawah adalah Sofyan dan ada Mas Dipo. Oke. Berarti kamu lantai 2, lantai 3, lantai 2, lantai 3, lantai 2. Ingetin ya.
Silakan Sofian. Oke, jadi intinya nanti kan ada di lantai 2 1 dan 2. Nah, lantai 1 dan 2 karena ini lantai 3. Nah, lantai 1 itu tempat yang tadi ada di ujung-ujungnya ada toiletnya. Terus lantai 2 adalah yang di bawahnya persis. Nah, jadi kalian nanti pokoknya ada area-area yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu yang ditutup. Pokoknya nggak boleh, kalau misalnya ditutup nggak boleh masuk. Kalau bisa cari yang ada kamera-kamera CCTV-nya. Karena ada kelihatan tuh ya. Terus kalau misalnya ada apa-apa, kalian ngomong aja. Apa yang dirasain, apa yang nggak dirasain. Pokoknya apapun itu diceritain aja. Karena kita semua akan dengerin dari sini. Dan kalau misalnya ada yang ngerasa nggak enak juga langsung panggil aja, ngomong aja. Ya, apapun itu. Terus lilin Italinya mana? Andi? Lilin Itali? Jadi kalian akan ada satu penerangan, namanya lilin Itali. Mana Andi lilin Italinya? Ya, diambil dulu. Ada lilin Itali, nanti yang, kamu tadi lantai berapa? Berarti satu ya, satu, yang lantai dua. Sebenarnya biar kalian lebih nggak terlalu dubbing sendiri, akan ditemani karena kita menjaga jangan sampai kenapa-napa. Kan kalau benar-benar sendiri, kita misalnya kalau misalnya kenapa-napa, kita nggak bisa langsung ambil gerakan cepat. Jadi ada yang nemenin juga, satu dari kita, si Mas Dipo dan Sofyan. Mau yang mana? Iya, nggak ada yang benar. Iya, astaga. Oke, satu-satunya penerangan kamu. Dan sekarang yang ini sama siapa? Juga mati. Sofyan. Oke, sama Sofyan. Eh, Sofyan. Nah, ini pegang satenya. Kamu di kantongnya dikantongin. Gak usah ngomong dari sini. Mana? Kantongnya mana? Gini aja. Jadi kita akan panggil kamu dari sini. Kamu ntar ngomong aja langsung karena dari mic. Udah pakai mic mereka? Oh ya, oke. Satu lagi. Nanti di itu. Yang ini ya? Oke, Saradik. Oke, sekarang gak kamu bisa, mau masak apa? Ya? Bukan. Lo tuh master chef ya? Iya. Salah. Apakah... Gak bisa ya serius kayak gitu ya? Iya, iya kan? Susah. Apakah kalian sudah siap? Siap. Bachelornya menunggu di bawah. Bachelornya itu sosoknya genderuwo ya? Enggak, deng. Bukan genderuwo, lebih serem di bawah. Jadi ada tanduknya. Lebih serem lagi dari genderuwo ya? Lebih serem lagi dari genderuwo. Bukan banteng. Yaudah, sekarang pasangannya boleh Sofyan maju. Mas Dipo maju. Enggak, maksudnya ini partnerannya. Partner. Jadi sebenarnya dukdingnya enggak sendiri juga sih. Karena akan ada Bang Sofyan sama Bang Dipo. Iya. Ya. Jadi sebenarnya lebih kayak ke lockdown sih sebenarnya. Iya. Karena tadi setelah kita berdiskusi, berbincang dan juga mengobrol, karena Mbak enggak tega sama Saradik, yes. Dari 1.500 kita pilih 5. Sebenarnya bukan dari 1.500 sih, dari 10 juta. Uy. Ya. Uy. Kita undi lagi 1.500 akhirnya 5. Terus karena enggak tega, yaudah deh kayak kita lockdownin aja. Karena akan ditemenin sama Sofyan dan Bang juga Sofyan Dipo. Dan Bang Dipo. Kamu buat safety ya. Lantai 1 ya, gue salah ngitung tadi. 1 2 1 2 1. Oke. Boleh yang lantai 2 Sofyan maju. Yang lantai 1 di mana Dipo? Ya, oh ini silakan. Dipo ya, di ini dulu, di pepet-pepet dulu sama siapa pasangannya. Iya. Oke, jadi nanti kalian akan ditemani sama kameramen-kameramen ini ya. Iya. Gitu, jadi nanti kalian bisa berinteraksi juga sama mereka, cerita. Sebenarnya ceritanya ke kita, kita dengar apa yang kalian omongin. Ya. Gitu, jadi untuk keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Iya. Itu sih lebih pentingnya, gitu. Dan jangan lupa diceritakan aja apa yang dirasakan, tapi jangan curhat ya. Ya. Jadi cucu. Karena di sini yang boleh curhat cuma gue doang. Bener. Ya. Tapi kalau misalnya apa, lo mau curhat juga? Enggak dong. Enggak, tiba-tiba dipindah ke belakang. Enggak, biar dapat gambarnya bagus. Oh, ya, biar kelihatan Saradik wajahnya ini. Itu apa sih? Padem. Bukan. Mana? Itu tadi kayak ada yang gitu di atas shoot gitu. Enggak, kan kalau misalnya dijawab juga dia akan ngedinai, bener enggak? Enggak, gitu kan. Bener enggak? Iya. Bener. Jadi aku harus apa? Biarin aja ya. Saradik so tahu semua lu. Mereka lebih tahu dari kamu, Bang Fat. Iya, mereka tahu. Emang lu udah nge-subscribe ini dari tahun berapa? MM. Wuh. Wuh. Jus. Apa tuh? MM lo, Mas. MM apa? Guru misteri. Elan? Yang Bang Fadi masih kurus. Masih kurus. Gila. Bang Fadi masih kurus. Bang, kayak di mainnya fisik. Kenapa lo kurus? Dari kapan subscribe? Aku 2019. Jangan bengong, nanti kesurupan. 2019. Tuh.
mentang-mentang terakhir deh. Tapi benar Bang Fat, mereka lebih tahu detail. Lebih tahu daripada Bang Fat karena Bang Fat selama 5 tahun ini enggak pernah nonton. Ya kan? Nonton? Opening. Lo iya dong. Tiap opening aku nonton loh. Iya. Oke, Bang Dipo sama Sofyan silakan. Ayo. Oke, yang lainnya yang tidak ikut sama dari tim DMS Plus mana? DMS Plus? DMS Plus mana? Ke sana. Yang nanti yang sesi 2-nya. Ya, yang 3 orang sisanya. Mana 3 orang? Tunggu. Hawanya aku ngerasanya lebih panas sih. Lebih panas. Mana coba? Bebas ke sana? Boleh. Boleh. Aku ngerasain panas di sini. Terus ini apa? Boleh gedein. Ini kamera ini agak rusak atau gimana ya? Iya. Ini rambutnya Pak apa? Depan rambut gini. Siapa? Itu di depan sini. Oke. Kita lanjut ke nyamperin kali yang rame ya. Nyamperin dia ya. Ini yang di portal loh. Iya. Pergerakannya tuh kayak lalu lintas. Cuman tadi sempet yang waktu kita di tengah, aku ngerasain perutku tuh sakit gitu loh. Sama. Bisa begitu ya? Pasti nenek itu tuh siapa? Tengah. Enggak, aku bilang jangan dikasih rasa. Kasihan bundanya ini sakit. Sakit banget. Iya. Kayak kram. Iya. Kenapa dia? Kenapa yang ngerikut begitu? Kenapa dia? Aneh, bisa begitu ya? Udah enggak? Udah. Udah makan sehat. Bagus. Tapi yang logik. Iya. Biar ini dulu kan. Mas Dipo udah mulai juga ya. Tadi kita ke situ perut semua sakit kan? Ulu hati sakit, perut sakit. Mana? Itu ada kameranya. Oke. Ini ada kayak panas gitu sih, makin panas, cuman masih aman. Oke. Terus. Enggak, aman sih, cuman panas aja. Yang di tengah sih aku ngerasain tadi sih, kalau sekarang udah enggak.
Iya, di sini sih aku ngerasain panas banget. Tapi masih aman. Masih aman? Masih. Cuman panas aja. Keluar. Oke, keluar. Dipo ya? Sopir? Ada yang ganggu. Ada yang ganggu, lihat di atas. Gue tahu kita syutingnya. Ya, bentar aku bakar lupa bunda cek lihat atas bener gak? Ini jarang banget terjadi. Wifi bermasalah, tapi ini mestinya biasanya nggak pernah kejadian. Pas banget. Membantu ngedeteksi. Kapan keluarin lagi? 7. Gangguan. Yang melatih, kan? Bertepatan dengan kamera bermasalah, CCTV ya. Bener nyai, ini nyai. Iya, kita diem, ngajak perang lo. Empat. Penangkal ya? 5, 6, 7. Nggak ngebales sih, penangkal aja. Lurus ini. Nggak usah ganggu. Ini kiriman orang, Bunda. Iya, bukan itu. Bukan yang di sini, yang bikin kita lemes itu. Iya, bukan. Bisa nggak di sini? Ini di sini nih. Itu kayak ada orang. Di sini nih. Bisa, bismillah. Ini audio sama Sofyan dong ya? Yang audio sama... Itu nggak keluar ya? Oh, lagi masih dibenerin ya? Coba. Hard take crew siapa? Sama lemes. Sofyan nomor berapa? Yang ini. Rubah ke nomor 4. Sof, boleh nggak rubah Saladika itu ke nomor 4? Dua dulu, cukup. Diam, diam, ngajak perang, nggak apa-apa ya, Ip ya? Hah? Ini? Ya, ini, Rin. Gue minta HT satu lagi untuk ke Dipo. Bunda juga bisa tuh, bikin gitu. Peng di sana. Bardu aja sih. Hah? Kasih yang gede biar diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda inget Pak Haji gak? Hah?
ya Pak Haji? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda lempar ke aku aja, nggak apa-apa, aku di sini. Bunda tarikin aku di sini, Bun. Siap. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lah. Yo.